Dipersembahkan oleh kita ingin bagaimana merefleksi kembali perjuangan Ibu Fatmawati sekali lagi pada waktu itu menyatukan Indonesia yang betul-betul masih terpisah-pisah baik dalam konteks kesukuan, pembicaraan apa antara Bung Karno dengan Raffles pada waktu mereka berada di dalam benteng ini sampai sekarang pun belum bisa diungkapkan. Ketika kita bisa menghubungkan Selat Malaka dengan kawasan barat Pulau Sumatera dengan potongan-potongan yang sampaikan tadi, saya punya keyakinan bahwa PDRB Sumatera yang sekarang masih pada angka 20% kontribusinya nasional itu bisa naik. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker medcom.id. Pemirsa, selamat datang di bumi Rafflesia, Bengkulu. Mengapa saya ajak Anda untuk ke Bengkulu kali ini? Di Port Marlborough ini, Anda akan menjadi saksi perbincangan karena bulan November nanti, Bengkulu berulang tahun ke-50. Ini terjadi setelah pada tahun 1968, Provinsi Sumatera Selatan dimekarkan menjadi Bengkulu. Dari bumi Bengkulu ini pula, pertama kali lahir ibu negara. Dari bumi Bengkulu ini pula, pertama kali bendera merah putih dijahit oleh Putri Bengkulu, yaitu Ibu Fatmawati, yang menjadi ibu negara pertama kali. Nah, untuk mengupas bagaimana geliat Bengkulu dalam 50 tahun terakhir ini, dan apa saja yang potensi terpendam di bumi Rafflesia ini, ikuti perbincangan saya dengan Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah. Ayo. Assalamualaikum Pak Rohidin. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Wah, sibuk baik. Sekali ini ya, 50 tahun Bengkulu. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja ya. Iya. Pak Rohidin, kita sekarang ini menyaksikan ini apa namanya? Benteng Marlborough. Iya. Yang didirikan oleh Inggris, Raffles. Iya. Ini Bengkulu ini sebetulnya kaya sekali sejarah. Mungkin bisa diceritakan ini kan kebetulan 50 tahun Bengkulu ini. Iya, kalau memang dalam konteks sejarah, Provinsi Bengkulu itu memang kuat, Mas. Baik dalam konteks sejarah nasional maupun sejarah dunia. Ya. Dalam konteks sejarah nasional, bahwa Bengkulu itu pernah menjadi kota persinggahan Bung Karno. Ya. Pada tahun 1938 sampai 1942. 4 tahun beliau tinggal di Bengkulu. 4 tahun tinggal di Bengkulu. Beliau diasingkan, beliau pada waktu menjadi tahanan politik, banyak tokoh-tokoh nasional datang ke sini. Akhirnya beliau bertemu dengan putri Bengkulu. Cantik Bengkulu, Ibu Fatmawati. Dan pada akhirnya beliau menikah di awal-awal kemerdekaan. Ya, akhirnya Ibu Fatmawati menjadi ibu negara pertama. Ya. Yang sangat monumental karya beliau, beliau menjahit merah putih. Ya, ya. Sang Saka Merah Putih itu adalah karya Ibu Fatmawati. Ya. Akhirnya beliau menjadi pahlawan nasional. Ya. Ya. Itulah yang akhirnya menyatukan Indonesia dengan kedaulatan kita merah-merah putih. Jadi itu. Filosofi menjahit berarti mempererat. Itu sebenarnya merakut, ya? Merakit, merajut, mempersatukan Nusantara. Lewat merah putih itu. Dari Putri Bengkulu. Iya. Gitu, ya. Maka sering akan saya sampaikan bahwa sesungguhnya merajut Nusantara itu dari Bengkulu untuk Indonesia. Dari Bengkulu untuk Bengkulu Indonesia. Merajut dengan Nusantara. Simbol merah putih. Ya. Ya. Nah, kalau situasi sekarang relevansinya kan beberapa masyarakat kita kan, elemen masyarakat kita sedang berada dalam situasi yang saling serang satu sama lain, hoax terjadi, berarti relevan. Saya kira nilai-nilai itu kembali harus terus kita gelorakan ya. Maka kita dengan momentum 50 tahun Bengkulu ini ya, karena Bengkulu ini kan didirikan dari Sumatera Selatan tahun 68. Ya. Akhir usia sekarang kita 50 tahun.
kita ingin bagaimana merefleksi kembali perjuangan Ibu Fatmawati. Sekali lagi, pada waktu itu menyatukan Indonesia yang betul-betul masih terpisah-pisah. Baik dalam konteks kesukuan, bahasa, bahkan transportasi arus semua waktu itu masih terpisah-pisah. Tapi ternyata Merah Putih mampu menyatukan kita dengan gelora nasionalisme yang kuat. Maka saya kira di era kekinian nilai-nilai itu harus kita tumbuhkan kembali. Maka kita punya usulan dengan Kementerian Dalam Negeri melalui staf kepresidenan juga. Bagaimana agar ibu negara dari setiap periode kepresidenan itu mereka melakukan napak tilas untuk menjahit Merah Putih di rumah Ibu Fatmawati di Bengkulu. Oh, tiap tanggal 17 tiap, tanggal 17 nanti bisa dikibarkan ya, di istana. Juga istri gubernur dari seluruh Indonesia kalau perlu datang ke Bengkulu menjahit. Saya kira nilai-nilai itu akan lebih kuat. Ini ide ini sudah disampaikan. Ini sudah kita sampaikan, sudah bersurat. Tadi sudah waktu Pak Cahyo Kumolo kebetulan datang ke Bengkulu juga saya sampaikan. Ya, sambutan dari pihak Istana Kepresidenan, staf Kepresidenan maupun tidak itu cukup positif. Ini akan kita rancang kerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Jadi sekaligus ini membangkitkan semangat tadi ya, bagaimana nasionalisme itu aku tumbuh dengan baik, kemudian ya mempersatukan Indonesia itu harus semakin kuat, sebagaimana Bu Fatmawati bisa merakit kita. Nah, bersama. Itu nanti akan digelorakannya untuk tahun ini kapan itu Pak? Rencana pada bulan November yang akan datang, itu salah satu agenda dari ulang tahun Mas Provinsi Bengkulu yang ke-50. Nanti kita sebutkan namanya Semalam di Bumi Raplesia. Nanti ada acara di Bengkulu, juga ada acara di Jakarta. Dengan cara seperti itu mengingat itu. Nah, kalau, nah ini benteng ini. Saya penasaran, ini kan benteng luar biasa. Megah, besar, dan Inggris pula kan abad ke-18 ya. 1718 ini. Ya, 1718. Nah, berarti sebetulnya ada sesuatu dong yang tidak bisa, yang mungkin tersembunyi. Pak Roydin punya... Iya, sebenarnya tadi dalam konteks sejarah nasional begitu kuat posisi Bengkulu dalam konteks Indonesia. Dalam konteks sejarah dunia juga begitu. Bengkulu ini awalnya menjadi jajahan Inggris pada abad 18, abad 17. Oh, itulah Raffles ya? Itu ada Raffles dan ada peninggalan benteng besar ini. Ini benteng Inggris terbesar di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara? Di Asia Tenggara. Dan pada waktu itu ini berfungsi sebagai pusat pertahanan, pusat perdagangan, bahkan menjadi pusat pemerintahan. Nah, kemudian pada abad, pada tahun ini tepatnya 1824, itu ada namanya Perjanjian Traktat London. Itu antara Belanda dan Inggris melakukan tukar guling. Itu bahwa antara Singapura dengan Bengkulu. Bengkulu ini jajahan Inggris, Singapura pada waktu itu jajahan Belanda. Ditukar guling dengan Perjanjian Traktat London itu. Pada tahun 1824 akhirnya Bengkulu juga dijajah Belanda, akhirnya Singapura dikuasai oleh Inggris. Maka dalam konteks sejarah dunia, maka Bengkulu ini terikat dengan empat negara. Indonesia, Belanda, Singapura, dan Inggris. Nah, ini juga sangat kuat sekali. Saya pernah berdiskusi dengan Kementerian Pariwisata. Sebenarnya Perjanjian Traktat London ini bisa diangkat menjadi sebuah event, apa, kita angkat kembali gelora semangat dunianya itu. Ini menjadi sebuah event internasional. Jadi ini salah satu bukti. Seandainya dulu mungkin Inggris tidak tukar guling, mungkin Bengkulu sudah seperti Singapura. Tapi paling tidak, Mas, itu di Bengkulu ini banyak sekali kosakata Inggris menjadi peninggalan sejarah. Apa itu misalnya? Bukti bahwa Bengkulu itu memang jajahan Inggris. Anak-anak seperti... di kampung-kampung biasa kalau ngomong selimut tebal itu belangkit. Ngomong saku, pakit. Kalau main bola, handsball, cornel. Itu bahasa daerah kita. Sudah sampai kampung-kampung ya? Sangat memasyarakat itu. Itu berarti jejak Inggris jejak yang Inggris ada di itu memang sini. Terasa sekali. Nah, ini kan semua potensi ini... Sebetulnya kalau di beberapa belahan dunia ini menjadi sangat menarik untuk dijual lah dalam tanda kutip ya, menjadi potensi wisata yang luar biasa. Nah, apa saja yang sudah disiapkan oleh Bengkulu untuk menghadapi itu, tapi jangan dijawab sekarang. Kita akan dalami di segmen kedua. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya di newsmaker.medcom.id. Masih bersama Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Mersyah. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Provinsi Bengkulu yang dikenal dengan sebutan Bumi Raflesia terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera. Wilayah ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dengan garis pantai yang membentang dari ujung selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung hingga ujung utara yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Bengkulu memiliki 9 kabupaten dan 1 kota
yaitu Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi. Wilayah yang pernah diduduki Kerajaan Inggris ini memiliki sejarah panjang dan akar budaya serta adat istiadat yang masih kuat hingga saat ini. Daerah yang dulu menjadi tempat bagi Bung Karno menyusun strategi perjuangan bangsa Indonesia ini terus berjuang melepas diri dari ketertinggalan. Potensi besar yang dimiliki Bengkulu kini dihimpun untuk dikembangkan secara strategis lewat berbagai cara, aksi, dan terobosan. Selain pengembangan transportasi udara, terdapat 3 pelabuhan utama yang bakal dikembangkan pemerintah Provinsi Bengkulu, Pelabuhan Pulau Bai, Linau, dan Enggano. Pelabuhan Pulau Bai yang terletak di Kota Bengkulu memiliki aksesibilitas yang sangat strategis, dan Pelabuhan Linau yang terletak di Kabupaten Kaur karena karakteristik kedalamannya merupakan pelabuhan wilayah hinterland. Sedangkan Pelabuhan Enggano merupakan pulau terluar yang memiliki potensi dengan karakteristik yang cocok untuk kapal besar. Pulau Enggano yang memiliki potensi kelautan dan wisata bahari yang menjanjikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu akan dikembangkan menjadi sentra maritim dan destinasi wisata unggulan. Peluang investasi di Provinsi Bengkulu meliputi sektor pertanian dan perkebunan, pertambangan, kelautan dan perikanan, pembangunan infrastruktur, kelistrikan, dan peluang investasi pada sektor pariwisata. Daya tarik wisata di Provinsi Bengkulu sangat beragam, mulai dari pesona alam, budaya, sejarah, hingga wisata kuliner. Posisi strategis Provinsi Bengkulu di pesisir barat dengan pantai sepanjang 520 km ini akan dikembangkan dalam pembangunan berkonsep agro-maritim. Dengan demikian, Bengkulu akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena itu, investasi menjadi kata kunci yang amat penting. Ruang-ruang dan inisiatif bisnis kini dibuka lebar. Pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi orientasi pemerintah Provinsi Bengkulu, diawali dengan pembenahan birokrasi. Politik anggaran yang menitikberatkan pada program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan menjadi pilihan kebijakan yang diusung pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini. Semua itu dijalankan secara konsisten dengan prinsip good and clean governance. Pada gilirannya, Bengkulu baru akan tercipta. Bengkulu yang maju dan sejahtera dengan slogan Visit Bengkulu 2020. Bersama saya lagi, masih dengan Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Mersyah. Nah, Pak, ini salah satu ruangan ya, yang dia ada di Pol Marlboro ini ya. Di lokasi sini, Benteng Marlboro. Di lokasi Benteng Marlboro. Ini kan menceritakan banyak hal yang tadi potensi tadi di segmen pertama. Saya lihat selain wisata, ya tentu saja wisata sejarah ya. Wisata sejarah. Potensi perkebunannya juga. Perkebunannya juga. Apa sih yang membuat Raffles tertarik tadi, saya lihat jadi ada rempah. Jadi memang di awal-awal, masih awal kemerdekaan, Bengkulu itu masih menjadi salah satu penghasil
lada, kemudian pala, cengkeh, itu kopi dan kayu manis. Sekarang saja kita masih pada posisi sekarang, Bengkulu itu menjadi produksi terbesar ketiga nasional untuk kopi. Kopi itu ya? Bengkulu. Oh, jadi kopi Bengkulu. Bengkulu itu terbesar ketiga produksinya secara nasional. Sejak awal penjajahan dulu, zaman penjajahan, waktu Raffles datang ke Bengkulu. Bengkulu ini terkenal tadi penghasil rempah-rempah tadi. Cengkeh, pala, kayu manis. Dihasilkan Bengkulu dalam jumlah yang besar dan kualitasnya memang bagus sekali. Kualitasnya oke. Sampai sekarang masih ini ya? Jadi kalau ada beberapa nih cerita-cerita tentang ini yang tadi apa namanya perjanjian Inggris dan Belanda, Traktat London ya? Iya, Traktat London. Oh ini itu, ya? Iya. 17 Maret 1824 ya? Traktat London itu membuatkan tukar guling lah mungkin bahasa sekarang antara Belanda dengan Inggris terkait dengan Singapura dan Indonesia. Ya ini disebutnya kantor dagang Port Marlborough. Itu artinya kan berarti ini kantor dagang. Dulu pada awalnya menjadi pusat perdagangan kemudian jadi pusat pemerintahan menjadi pusat pertahanan Dan juga di awal-awal kemerdekaan ini juga pernah digunakan sebagai ini tempat kantor polisi pernah. Di awal-awal kemerdekaan. Setelah kita merdeka, ini menjadi pusat kantor polisi. Nah, ini Raffles ini ya. Fotonya apa? Patungnya. Patungnya Raffles. Support Raffles, Pak. Termasuk gedung daerah yang kita tempati sekarang itu masih bangunannya Inggris. Oke. Jadi tadi kan saya juga bertanya tentang persiapan Bengkulu. Jadi dengan sekian banyak potensi ini. Ini kan tantangannya besar. Jadi membuat Bengkulu kemudian menjadi maju dengan kekhasannya. Tadi ada wisata, ada ini. Sudah sampai semana? Nah, maka sekarang yang sedang kita desain, baik dalam konteks promosi dalam skala nasional atau untuk Indonesia dengan event-event nasional, kemudian juga kita bagaimana men-set up yang memformulasi untuk promosi dalam tingkat internasional. Saya sudah membicarakan sebuah event bersama Kementerian Pariwisata terkait dengan tadi perjanjian Traktat London itu untuk bagaimana kita membuat sebuah event besar untuk menggali kembali peristiwa sejarah 1824 itu menjadi sebuah event internasional yang kita lakukan di atas Benteng Marlborough ini. Di sini ya? Di atas Benteng Marlborough, di halaman luas di depan mungkin berbagai event, mungkin termasuk festival kopi kita lakukan betul. Di situ. Mungkin festival apa, dol khas Bengkulu, kemudian ada snorkeling, diving di laut. Jadi semua nanti kita simpulkan dalam sebuah event yang akan kita beri nama, rencananya itu begini. Bengkulen, karena sebutan Bengkulu dulu Bengkulen. Bengkulen International Marine Festival. Jadi, Bengkulen International Marine Festival. Ya, ini jadi kayak berbasis seperti laut ini. Dengan dasar sejarah Bengkulu yang jajahan Inggris akan kita libatkan bagaimana kedutaan Belanda, Inggris, Singapura dan Indonesia. Jadi kayak seperti mereka nanti bisa setelah dari halaman sana minum kopi atau apa sambil jalan misalnya lihat kayak begini nih diorama ini ya. Diorama ya untuk Bung Karno ini ya. Bung Karno. Nah, ini apa ini yang sebetulnya ditunjukin apa nih, Pak? Ya ini sekarang masih dalam itu proses itu digali dokumennya Mas. Sebenarnya pembicaraan apa antara Bung Karno dengan Raffles pada waktu mereka berada di dalam benteng ini sampai sekarang pun belum bisa diungkap ini. Memang ada negosiasi tentang apa terkait dengan Bengkulu atau Indonesia? Sampai sekarang sekali lagi dokumen itu belum kita dapatkan. Namun yang jelas bahwa Bung Karno pernah masuk ke dalam benteng ini dan bertemu dengan Raffles pada waktu sebagai gubernur Inggris yang ada di Bengkulu pada waktu itu. Jadi apa yang terjadi sekali kita yang belum tahu. Dan ini yang pemerintah daerah akan desain besar. Nah, kendalanya apa sih Pak Gubernur sampai detik ini? Kita memang kalau untuk ukuran di Sumatera kan dari 10 provinsi yang ada, Bengkulu ini kan termasuk provinsi termuda. Karena kita kan pecahan dari Sumatera Selatan yang dipisahkan pada tahun 68, tepatnya itu tanggal 18 November tahun 1968. Dan memang kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera, pertama dari sisi populasi penduduk, Mas. Bengkulu itu memang kecil, penduduk kita hanya 1,9 juta jiwa. Kemudian dari sisi letak geografis, memang Bengkulu ini terkesan isolated. Karena di kawasan barat itu kan sepanjang 524 km panjang garis pantai dari Lampung Utara sampai ke pesisir selatan Sumatera Barat. Itu kan langsung ke Samudra Hindia. Itu lautnya ganas, ombaknya besar, langsung Samudra Lepas. Di sebelah timur kita dipagari oleh Bukit Barisan. Mulai dari Lampung juga memanjang sampai ke Sumatera Barat. Nah, posisi ini yang membuat mungkin
dari sisi geografis kurang menguntungkan bagi Bengkulu untuk connected dengan provinsi-provinsi tetangga. Sementara populasi penduduk kita sedikit. Ya, akhirnya ya, aktivitas ya, ekonominya kan juga terbatas. Nah inilah problem besar kita yang saya kira ini menjadi sebuah tantangan. Ini harus dibuka keterisolasian ini. Dengan membuat baranda ekonomi baru di kawasan barat Pulau Sumatera dengan keberadaan pelabuhan Pulau Bai. Oh, Pulau Bai. Jadi Pulau Bai, kawasan ekonomi khusus ya, atau apa namanya kira-kira? Ya, itu maka tadi kita punya pelabuhan besar di mulut samudra, namanya Pelabuhan Pulau Bai. Itu pelabuhan alam. Ya. Itu lahan pendukungnya itu 1.200 hektar. Dan kolam pelabuhan ini mungkin menjadi kolam pelabuhan terbesar semua pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi nah, pelabuhan ini, alam itu iya, ya? Iya, ini nanti bisa menjadi pintu masuk keluar arus barang untuk kebutuhan Pulau Tengah, apa kawasan tengah Pulau Sumatera. Tapi tadi ini harus dibuka. Pulau Bai ini connected kan dengan Sumatera Selatan, rel keretanya, ya, di daerah perbatasan Lubuk Linggau dengan Bengkulu, kita hubungkan dengan Jambi, kita hubungkan dengan Oki Timur, Sumatera Selatan, kemudian dengan kawasan selatan dari Sumatera Barat. Maka pintu gerbang ekonomi baru itu akan sepertinya nanti Bengkulu bisa jadi baranda lah. Dan ini sudah menjadi satu desain bagaimana kita membuka sebuah kawasan baru untuk memacu pertumbuhan Pulau Sumatera. Bengkulu menjanjikan, karena mengapa saya yakin pada waktu zaman abad 17-18 saja, Inggris sudah membangun sebuah benteng yang betul, begitu besar di Bengkulu. Artinya pasti ada sesuatu, ada sesuatu di Bengkulu, baik dari sisi letak strategis maupun potensi sumber daya alamnya. Nah, itu nanti akan kita dalami di segmen berikutnya. Tetaplah bersama saya, Abdul Qahar, dan Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Mersyah, dengan pembicaraan yang sangat menarik, dengan pemandangan Bengkulu yang sangat indah. Bukan saja indah, tetapi juga penuh dengan makna sejarah. Nah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Provinsi Bengkulu yang dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera. Wilayah ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dengan garis pantai yang membentang dari ujung selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung hingga ujung utara yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Bengkulu memiliki 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi. Wilayah yang pernah diduduki Kerajaan Inggris ini memiliki sejarah panjang dan akar budaya serta adat istiadat yang masih kuat hingga saat ini. Daerah yang dulu menjadi tempat bagi Bung Karno menyusun strategi perjuangan bangsa Indonesia ini terus berjuang melepas diri dari ketertinggalan. Potensi besar yang dimiliki Bengkulu kini dihimpun untuk dikembangkan secara strategis lewat berbagai cara, aksi, dan terobosan. Selain pengembangan transportasi udara, terdapat 3 pelabuhan utama yang bakal dikembangkan pemerintah Provinsi Bengkulu. Pelabuhan Pulau Bai, Linau, dan Enggano. Pelabuhan Pulau Bai yang terletak di Kota Bengkulu memiliki aksesibilitas yang sangat strategis. Dan Pelabuhan Linau yang terletak di Kabupaten Kaur karena karakteristik kedalamannya merupakan pelabuhan wilayah hinterland. Sedangkan Pelabuhan Enggano merupakan pulau terluar yang memiliki potensi dengan karakteristik yang cocok untuk kapal besar. Pulau Enggano yang memiliki potensi kelautan dan wisata bahari yang menjanjikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu akan dikembangkan menjadi sentra maritim dan destinasi wisata unggulan. Peluang investasi di Provinsi Bengkulu meliputi sektor pertanian dan perkebunan, pertambangan, kelautan dan perikanan, pembangunan infrastruktur, kelistrikan, dan peluang investasi pada sektor pariwisata. Daya tarik wisata di Provinsi Bengkulu sangat beragam, mulai dari pesona alam, budaya,
sejarah, hingga wisata kuliner. Posisi strategis Provinsi Bengkulu di pesisir barat dengan pantai sepanjang 520 km ini akan dikembangkan dalam pembangunan berkonsep agro-maritim. Dengan demikian, Bengkulu akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena itu, investasi menjadi kata kunci yang amat penting. Ruang-ruang dan inisiatif bisnis kini dibuka lebar. Pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi orientasi pemerintah Provinsi Bengkulu, diawali dengan pembenahan birokrasi. Politik anggaran yang menitikberatkan pada program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan menjadi pilihan kebijakan yang diusung pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini. Semua itu dijalankan secara konsisten dengan prinsip good and clean governance. Pada gilirannya, Bengkulu baru akan tercipta. Bengkulu yang maju dan sejahtera dengan slogan Visit Bengkulu 2020. Kembali lagi bersama saya di newsmakermedcom.id masih dengan Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Rohidin Mersyah. Nah, kita sekarang ada di bagian atas masih di Benteng Marlboro. Di belakang ada meriam. Ya, tadi kita cerita Pak tentang di segmen kedua tadi terakhir saya tanya Bapak menjelaskan tentang bagaimana connectivity di daerah Sumatera itu. Nah, kenapa kemudian Bapak punya ide connectivity ini? Apa pentingnya sebetulnya? Ini nanti apa kaitannya dengan tol laut misalnya, dengan apa, bagaimana? Iya. Jadi tadi memang secara geografi saya katakan Bengkulu itu terkesannya itu terisolasi. Ya. Tapi sesungguhnya Bengkulu itu punya satu infrastruktur strategis besar, itu Pelabuhan Pulau Bai. Pelabuhan Pulau Bai ini pelabuhan di mulut samudra. Ya. Dengan luas lahan pendukungnya mencapai 1.200 hektar. Ya. Clean and clean di bawah pengelolaan Pelindo II. Dengan kolamnya juga luas sekali, kolamnya itu luas sekali. Nah, saya kira ini menjadi potensi besar bagi Sumatera, bahkan bagi Indonesia. Ketika ini dikoneksitaskan dengan kawasan tengah Pulau Sumatera. Daerah mana saja? Dan mengkoneksitaskan ini jaraknya singkat sekali. Jadi dari Pulau Bai hubungkan rel kereta api ke Kota Padang, itu perbatasan antara Bengkulu dengan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jaraknya cuma lebih kurang 100 kilo. Oh. Dan sementara kalau dari Lubuk Linggau kawasan Lahat itu ke timur, itu butuh waktu 8-10 jam. Kalau artinya, nanti lari ke barat cuma butuh waktu 2-3 jam. Berarti bisa menyingkat seperlimanya ya. Baru. Kawasan ekonomi untuk kawasan barat. Ini sekarang sudah pada posisi kita merancang bagaimana pembangunan rel kereta itu menghubungkan Pulau Bai dengan kawasan tengah. Ya. Sudah penetapan trase dan izin Kementerian Perhubungan sudah selesai. Sudah selesai ya? Sekarang sudah pada kajian dari Kementerian Keuangan untuk skim pembiayaan. Ya, nah, ya. Saya katakan kalau ini terjadi maka Pulau Sumatera ini akan seolah terpotong. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, rel kereta keluar ke Pulau Bai. Maka nanti arus logistik itu bisa masuk keluarnya melalui Pulau Bai untuk kebutuhan kawasan tengah. Kawasan Pulau Sumatera. Dan saya katakan juga berdiskusi dengan teman-teman gubernur di Sumatera. Nah, kawasan Pulau Tengah Sumatera itu di daerah Padang Sumatera Barat itu keluarkan ke Teluk Bayur. Ya. Kemudian kawasan utara lagi keluarkan ke Belawan. Nah, sekarang kan pemerintah pusat sedang merancang bagaimana mengembangkan pelabuhan yang paling ujung, Pelabuhan Sabang, menjadi pelabuhan besar. Yeah. Nah, kita akan koneksitaskan dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Panjang di Lampung, Pulau Bai di Bengkulu, kemudian Teluk Bayur di Sumatera Barat, Belawan di Sumatera Utara, sampai Sabang paling ujung Sumatera. Ini menurut saya tol laut yang paling seksi.
paling strategis. Maka nanti orang akan mengurangi arus barang itu yang lewat darat Selat Sunda terus narik ke bagian utara Pulau Sumatera. Itu biayanya yang mahal sekali. Nah, menurut saya pertama dengan memotong, membuka Bengkulu menjadi pelabuhan besar dan koneksitaskan dengan kawasan tengah, itu sekali bisa akan berpengaruh kepada pengendalian inflasi Sumatera. Inflasi ikut Sumatera. Sampai kira-kira ini kalau kita kita pakai hitungan perkiraan saja, bisa sampai berapa? Saya belum mendapatkan angka itu, tapi paling tidak begini, Pak. Hampir mayoritas semua kebutuhan logistik Sumatera itu lewat darat. Dan pasti kosnya mahal sekali. Iya, betul. Ketika betul. Nanti lewat laut, bisa turunnya besar sekali, kan? Iya. Nah, kemudian yang kedua, dengan dibuka ini, kita sekarang lagi mendesain, mengusulkan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus. Ini satu-satunya di Indonesia yang kawasan ekonomi khusus terintegrasi dengan pelabuhan. Iya. Nah, nanti maka kawasan ekonomi khusus nanti ada industri pengolahan hasil pertanian, bisa pabrik CPO untuk pengolahan turunan, pabrik batubara, kemudian ada instalasi ternak untuk rumah potong ternak berskala nasional. Ini di kawasan 1.200 hektar tadi. Inilah akan memacu menurut saya investasi baru di Bengkulu. Karena sangat seksi, sangat strategis, karena ada pelabuhan besar. Apapun yang diproduksi di sini bisa langsung keluar di mulut samudra dan akan sangat dekat ke India, ke Cina, ke daerah-daerah Afrika, itu langsung samudra lepas. Ini saya kira ini yang di belakang kita ini, Pak, ya. Yang di belakang ini samudra ini, samudra ya. Nah, sementara di satu sisi di Selat Malaka kan mulai krodit pelayaran. Ya, betul. Nah, ketika kita bisa menghubungkan Selat Malaka dengan kawasan barat Pulau Sumatera dengan potongan-potongan yang saya sampaikan tadi, saya punya keyakinan bahwa PDRB Sumatera yang sekarang masih pada angka 20% kontribusinya nasional itu bisa naik. Sampai jadi berapa kira-kira? Bisa angka-angkanya pasti orang Bank Indonesia statistik lebih pas untuk menghitung itu. Tapi saya punya keyakinan ini potensial sekali. Bahwa ini saya kira bisa mengakselerasi, bisa menderit pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat. Dan kita sebenarnya memperkuat apa yang disampaikan Bapak Presiden. Terkait dengan poros maritim Indonesia, dengan tol laut Indonesia. Saya kira pelabuhan-pelabuhan ini yang kita kembangkan. Itu semua sudah pernah disampaikan sudah pada Bapak Presiden? Ini pembahasan final, Mas. Ini sudah final, final ya? Di dalam rencana induk pengembangan Pelindo 2, itu Pulau Bayi Bengkulu, sudah didesain. Kita sudah membangun groundbreaking untuk terminal cair, CPU sampai kapasitas 5 juta ton per tahun. Sudah ya, groundbreakingnya sudah ya? Insya Allah pada tahun 2019 akan berfungsi. Pengolahan batu bara, sehingga nanti batu bara tidak diekspor dalam bentuk curah seperti sekarang. Sekarang dikemas demikian rupa, diolah pengolahannya di Pulau Bayi itu, nanti diekspor ke Jepang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Apalagi sekarang batu bara juga sedang naik lagi itu harganya. Dan kualitas batu bara Bengkulu cukup baik. Cukup baik ya. Maka saya katakan ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru lah. Jadi dari Bengkulu, kalau dulu Bu Fatmawati menjahit merah putih untuk Indonesia, nah ini dari Bengkulu untuk kesejahteraan Indonesia, kira-kira begitu juga. Paling tidak tuh pengembangan infrastruktur strategis Bengkulu bisa menggerakkan kawasan barat ekonomi Sumatera. Betul, paling tidak Sumatera dan dikoneksikan tadi dengan kan Tanjung Priok juga kan. Dengan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan sebagian Sumatera Barat. Ketika dikoneksitaskan dengan pelabuhan lain seperti Tanjung Priok, Lampung dan sebagainya, itu pasti sekali lagi akan membuat apa cost of transportation dari logistik Indonesia itu menjadi lebih murah. Iya, sudah berapa kali bertemu dengan Pak Jokowi dalam membicarakan ini? Saya pernah satu kali. Ya. Kemudian ke Menko Perekonomian juga sudah saya sampaikan. Dengan Pelindo juga, Bu Rini juga Kementerian BUMN sudah datang langsung ke Pulau Bayi. Dan kita sudah melihat langsung, kemudian juga waktu itu cukup kaget juga, wah ada pelabuhan sebesar ini. Nah, itu yang termasuk hal yang tersembunyi yang belum diketahui, jangan-jangan. Nah, Pak, respon Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi? Maka sekarang ini semua sedang kita persiapkan. Mudah-mudahan akhir 2018 ini, Desember kira-kira itu, proses semua dokumentasi sekarang sudah selesai, persyaratan untuk penyusunan KIK, tinggal sekarang bagaimana garansi dari pihak Pelindo untuk menjamin bahwa investasi akan masuk di kawasan itu. Itu menjadi prasyarat. Sementara persyaratan-persyaratan yang lain insya Allah semua sudah selesai. Nah ini nanti kalau sudah dikeluarkan dalam penetapan keputusan Presiden tentang KIK, itu bisa di-launching. Kemudian yang kedua tadi, untuk groundbreaking persiapan koneksitas rel kereta api dari Pulau Bayi ke daerah perbatasan Lubuk Linggau dengan Bengkulu. Nah ini nanti kalau itu semua sudah selesai, saya kira Bapak Presiden sangat pas untuk datang ke Bengkulu. Bagaimana kita bisa launching, kita menetapkan bahwa ini menjanjikan untuk pengembangan kawasan ekonomi baru di kawasan barat Sumatera, yang tidak saja akhirnya nanti persoalan Bengkulu selesai, dalam artian ketertinggalan, keterisolasian, mungkin yang selama ini selalu melekat
dengan pendidikan Bengkulu, yeah, insya Allah akan selesai dengan pola pengembangan kawasan seperti ini dan secara nasional berkontribusi untuk Indonesia. Nah, Pak Rohidin fasih sekali ya bicara soal ini. Dulu memang pernah punya cita-cita untuk jadi pejabat gitu sehingga ingin mengubah Bengkulu atau bagaimana? Saya sebenarnya awalnya tuh pegawai negeri sipil. Oh, PNS, saya PNS ya, di kabupaten saya di Bengkulu Selatan. Itu sejak tahun 1998. Jadi pegawai negeri sipil di daerah pulang kampung. Oh, pulang kampung. Yeah. Di Gajah Mada saya jadi pegawai negeri, terus yeah, pulang kampung jadi PNS. Terus saya berkarya pegawai negeri sipil sekitar ya mungkin 10 tahun, 12 tahun lebih kurang. Yeah, yeah, yeah. Saya jadi wakil bupati di tempat saya. Oh. Baru akhirnya saya ikut dalam proses pencalonan kepala daerah di Provinsi Bengkulu, akhirnya mengantarkan saya pada posisi sekarang. Jadi kalau sehari-hari bergulat dengan persoalan Bengkulu bukan hal yang aneh. Yeah. Karena di 98 sudah meniti yeah, karir di situ. Nah, kalau inspirasi yang membuat kira-kira Pak Rohidin sangat semangat ya, bersemangat untuk ini membangun Bengkulu, inspirator Pak Rohidin siapa? Kalau saya sebenarnya mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak saja membangun peradaban ekonomi yeah, dalam konteks mesejahterakan rakyat dan masyarakat pada waktu itu, tapi juga dia memang mewarnai sebuah peradaban. Yeah, yeah, yeah. Artinya peradaban itu bisa diubah ketika kita berhasil membangun sektor ekonomi secara benar. Maka nanti juga peradaban itu akan menjadi lebih baik. Yeah, yeah. Maka kemudian di sisi lain, bagaimana kita membangun apa kultur hidup masyarakat untuk semangat, untuk percaya diri dan punya harapan bahwa sebenarnya kita punya kemampuan. Dan masyarakat Bengkulu ada ya tekad untuk maju sebetulnya meluap-luap gitu. Ya, dan salah satunya itu dan yang agenda saya juga di samping tadi pembangunan sektor ekonomi secara ya, ansi infrastruktur, saya juga bagaimana membangkitkan semangat masyarakat Bengkulu agar dengan potensi yang ada, dengan letak geografis yang strategis seperti sekarang, yeah, dengan konteks sejarah yang begitu kuat, saya kira apa alasan untuk kita tidak bisa maju sebagaimana daerah-daerah lain. Baik, terima kasih. Ini sebuah penutupan yang manis. Jadi pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak ya, Rohidin. Mati, ya. Waktunya sudah menemani saya tadi keliling-keliling terus juga duduk di sini. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita ini banyak yang terbuka terhadap Bengkulu. Bukan hanya Bengkulu, tetapi juga pembangunan masyarakat dan mengingat kembali sejarah bahwa setidak-tidaknya dari Indonesia sudah dirajut sebuah simbol merah putih persatuan Indonesia oleh ibu negara pertama kali. Ibu negara pertama kali lahir dari Provinsi Bengkulu, yaitu Ibu Fatmawati. Dan dari sini jejak-jejak Bung Karno juga bisa kita saksikan, pemirsa. Karena itu, jangan pesimistis, teruslah optimistis untuk mengembangkan masyarakat, membangun masyarakat, dan itu merupakan bagian tadi yang disampaikan oleh Pak Rohidin Mirsyah. Saya Abdul Qohar mohon pamit, sampai jumpa dengan newsmaker medcom.id dalam edisi berikutnya dengan tema yang berbeda dan dengan tokoh dan sosok yang berbeda pula. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh